Super Strikers kini membuat penampilan semang mereka melalui filem aksi Strike Team. Tuan kritik mengatakan filem ini hamba dan sukar diterima kerana jalan cerita yang lapuk. Tetapi itu tak menghalang ia mendominasi tangga teratas carta. Jika berterusan, Strike Team akan menjadi filem terhebat sejak cerita epik Zant. Kami tengah tengoklah. Ya, baru nak sampai ke berita menarik pasal saya. Baguslah semua gembira di musim cuti ini. Tapi sekarang kita kena bekerja. Perlawanan pertama kita dengan pasukan Sultan. Dan yang lebih teruk lagi, suhu di timur tengah semakin melonjak naik. Ha! Hujan atau panas, kami ini susah nak tenggelam. Macam itulah, Cool Joe. Sebelum kamu yakin sangat, cuba tengok rakaman ini. Dikenali sebagai pasukan paling kuat di Liga Super. Dan Alpine akan mampu tak dapat menghadiri matahari timur tengah bila berdepan Sultan hari ini. Sultan tak dapat ditewaskan di depan sendiri untuk 15 perlawanan berturut-turut. Terima kasih, Lina. Iron Tank pasukan yang hebat. Tapi bila berlawan bawah terik matahari, kami tak dapat dihalang. Kami akan buktikannya bila menewaskan Super Strikers minggu depan. Kata-kata semangat dari Kapten Sultan. Sekarang kita lihat apa pula kata Johan Uber tentang pelak. Inilah dikatakan sambil menyelam minum air. Jumpa kamu di padang latihan rahsia pada pukul 9 pagi. Sultan tak dapat melawan kemahiran dan bakat kita. Tapi itu semua tak berguna kalau kita tak dapat tahan selama 90 minit. Kami faham apa Coach maksudkan. Baiklah, Coach. Tapi, kenapa 90 minit? Kau ni, Klaus. Tu pun tak tahu ke? Satu-satunya cara nak main dalam keadaan ini ialah mengawal permainan, simpan tenaga dan tunggu masa yang sesuai untuk menyerang. Apa ini? Bagus, tapi tak cukup baguslah. Kenapa, Coach? Tak suka ke gerakan kami? Saya suruh kamu berlatih pas bola, bukan reka dengan pertarungan. Tapi peminat kami harap kami main dengan bergaya. Ini bukannya wayang. Kamu kena fikir cuaca panas di situ nanti. Betul kata Coach. Kalau kita bergerak perlahan macam ni, kita tak akan bertahan 5 minit. Tengah orang memang tak sesuai dengan dunia hiburan ni kan, Bos? Itulah kekanya. Kamu bukan El Matador? Saya ni pelakon gantian Tuan El Matador dari filem. Pemain mahir yang Tuan cari ada urusan sebagai pelakon, jadi dia upah saya untuk tolong dia. Dan urusan apa pemain mahir tu tengah buat sekarang ni? Dia kat sana. Ini semua sia-sia. Strike Team, El Matador memang terhebat. Strike Team, El Matador memang terhebat. Strike Team. Kau tahu lirik lagu tu ada panjang lagi kan? Ya ke? Tapi aku suka pula ulang lirik tadi. Jaga-jaga, Sultan. Kami datang ni. Coach, boleh beritahu kami kenapa kita bertolak awal sehari? Dan rosakkan kejutan saya. Sabar aja, Datuk. Super Strikers, selamat datang ke negeri Sultan yang gagah perkasa. Rupanya Strike Team popular di sini. Betul ke? Kalau macam tu aku kenalah keluar dengan bergaya. Tunggu! Wira anda dah pun sampai! Kita ni kat mana? Kita akan teruskan perjalanan kita dengan berjalan kaki. Supaya kamu sesuaikan diri. Dan sekali lagi, saya tak nak ada gangguan. Jadi maksudnya tak ada permainan, tak ada telefon. Dan yang paling penting sekali, tak ada pelakon gantian. Tidak! Terima kasih. Selamat tinggal, El Matador Double.
Walau apa yang jadi pada aku di padang pasir, ada satu benda yang aku nak kau ingat. Jangan lupa ambil baju aku, ya? Alamak, Coach! Saya dah mula berpeluh-peluh ni. Bagus. Lagi beberapa hari macam ini, kamu semua akan biasa dengan kepanasan. Ya, aku pun dah baca cerita Tintin tu juga. Tak ada air nak hilangkan dahaga. Tak ada tempat berteduh dari kepanasan matahari. Tak ada bangunan sebagai panduan. Tak ada spa untuk manjakan diri. Tak selamat dari penyamun yang berlegar ke. Yalah, ada padang pasir yang ada penjenayah tau. Tak ada apa yang Strike Team tak boleh tangani, kan? Percaya, tak ada apa yang perlu dirisaukan. Sampai ke belum? Belum. Dah sampai ke belum? Belum lagi lah. Dah sampai ke? Belum. Yelah, yelah. Tak payahlah nak marah-marah. Dah sampai. Kenapa kita berhenti? Perompak. Tak selamat di sini. Aku takut. Ha! Itu kan khabar angin, mitos dan legenda aja. Tak, tak. Semua tu benar. Kita mesti patah balik sekarang juga. Ya, dan patah balik memang pilihan yang wajar, kan? Kita cuma nak pergi lawan bola, faham? Tapi macam mana dengan perompak? Itu semua cuma kepercayaan karun aja. Coach? Ada alasan dapat jerit dengan kuat, ya? Kau? Kau siapa? Peminat kau di sini. Peminat setia. Strike Team filem kegemaran saya. Kau lupa agaknya. Masa tambahan. Buat aku tergelak aja. Kau nak apa dengan kami? Memandangkan semua kat sini, apa kata, hey? Apa kata satu perlawanan persahabatan? Super Strikers lawan perompak padang pasir. Hebat bunyinya, kan? Bagi kami alasan menasabah kenapa kami kena lawan korang. Lihatlah! Coach! Ingat apa yang saya beritahu kamu. Simpan lebih tenaga, kawalkan permainan dan tunggu masa yang paling sesuai untuk serang. Ada soalan? Ya. Coach tak pening ke? Ikut ajalah rancangan strategi saya tadi. Jangan risau, Coach. Pemain amatur ini takkan menang punya. Biar kami tunjuk macam mana bintang-bintang beraksi. Kau rasa pengada dua orang ni penakut ke? Ya, tapi baik kita jangan kacau dia. Kau rasa mereka semua ada jurulatih yang sama ke? Orang pandai berkata, anjing kawan baik manusia. Dengan kawan rupa macam ni, kalau boleh aku tak ejek dua-dua. Baiklah, semua berhenti. Sampai masa untuk santapan terakhir. Kan dah kata, main biasa aja. Jangan kejar dia, Blue. Alah, 1-0. Tak ke mana? Ya.
Kalau nak kalahkan, kena ada lebih tenaga. Strike Team! Saya rasa pernah betul. Macam mana boleh tamat ni? Belum 90 minit lagi. Mesti ikut mas anjing. Pengawal, bawa mereka pergi. Saya ada satu idea. Strike Team 2. Permainan tamat. Ha, bijak. Sebab tu saya raja. Yeah. Kalah bermain. Paling teruk aku. Tempat ini busuk sangat. Macam kasut L2. Hey! Dia nak lari dari dengar kau nyanyi, Cool Joe. Sekarang bukan masanya untuk bertengkar. Betul, kita dalam situasi buruk dan saya mengaku ia adalah salah saya. Tapi apa yang kita dah belajar? Yang kita tak boleh main. Kenapa yakin? Tahanan mental. Aksi pengembaraan. Bola sepak di tengah padang pasir. Tepat sekali. Jadi lain kali, kita akan bersedia. Kalau adalah lain kali. Encik pengawal yang pegang lembing. Hei, macam mana kamu keluar? Gembira pula aku jumpa diri sendiri. Ya, yeah, saya pun. Terbaiklah. Hebatlah. Kamu memang terbaiklah. Kau ada ambil baju aku kan? Hei, korang berdua. Ya, yeah, ya. Yeah. Jomlah, kita ada perlawanan bola lagi ni. Tibalah hari perlawanan di Oasis Palace. Super Strikers lawan pasukan Sultan dalam keadaan yang amat panas. Nampaknya ia akan lebih panas di kotak komentar kita, Brenda. Perlawanan ini bukan untuk kebebasan kamu. Ia adalah untuk benda yang jauh lebih penting. Battle Liga Super. Jangan risau, Coach. Saya ada gaya baru yang boleh bagi kita menang. Coach, saya main-main je. Lepas apa kita lalui hari ini, tak mungkin. Ya, jangan risau, Coach. Kali ini kami akan ikut pelan Coach. Sudah pasti. Satu, dua, tiga. Super Strikers! Ingat ya semua, simpan sikit tenaga. Dah terlambat, Coach. Aku rasa aku dah guna semua tenaga aku. Macam orang kata, kalau kau tak tahan panas, korang bersedia untuk kalah je lah. Aku rasa aku tak tahu yang ini. Dan kita bermula. Strikers mendapat bola. Rasta mencari Tiger. Adakah dia akan melepaskan Twisting Tornado? Macam sepak kepelahan je, Brenda. Biasanya saya kata ia sempurna untuk hari begini. Tapi ini adalah Liga Super. Masa untuk kehebatan Strikers. Ikut aja rancangan kita lah, Sheik. Baiklah. Mengaku kalahlah, Rasta. Lambat laun kami akan kalahkan kau juga. Super Strikers memiliki bola sepenuhnya tapi mereka macam tak nak menyerang. Inilah penghabisan separuh masa pertama dengan keputusan seri. Sangat-sangat bosan. Strikers harus diberitahu yang ini bukan permainan biasa. Tapi Coach terkenal dengan strateginya yang luar biasa. Adakah ini salah satu taktiknya yang bijak? Kita akan dapat tahu di separuh masa kedua. Syabas semua. Kamu memang hebat di padang tadi. Tapi keputusan masih seri. Coach, takkan kita nak main untuk seri je? Jangan panik. Itu hanya fasa pertama pelan saya. Sekarang ni apa yang saya nak kamu buat untuk separuh masa kedua? Kita
kita dah masuk separuh masa kedua dan Strikers masih tak menunjukkan sebarang peningkatan. Saya kata, kalaulah boleh suhu di sini diturunkan, Brenda. Tunggu nanti. Tunggu, jangan. Tunggu apa lagi, Super Strikers? Pasukan Sultan memberi serangan balas yang sangat... Mereka menunjukkan bakat yang selalunya ditunjuk oleh Strikers. Pasukan Sultan mendahului dengan serangan yang sangat mempersonakan. Bolehkah Strikers mengejar pihak lawan atau pasukan Sultan sukar untuk dikalahkan? Rancanganlah sangat. Jangan risau, Shakes. Coach tu tahu apa dia buat. Macam bila dia buatkan kita ditangkap penyamun. Kita semua tahu yang itu bukan salah Coach. Engkau kenalah percayakan dia. Super Strikers membuatkan pasukan Sultan berlari-lari. Mungkin kerana Strikers tak larat lari lagi. Strikers, sekarang! Akhirnya dia suruh juga kita menyerah. Wow, ini memang minit-minit terakhir, Captain. Wow, Super Strikers tiba-tiba hidup kembali. Mana aku nak pergi? Kau takkan tahu. Jadi teka sendiri. Ha, macam ni lah baru berseni. Ha, oleh. Patutkan Sultan bingung dengan peningkatan tiba-tiba Strikers. Untuk pesta gol Super Strikers ke dalam 4 minit yang terakhir. Super Strikers berjaya. Hebat betul mereka. Rasanya ini satu cara untuk kurangkan panas. Coach memang terbaik, Coach. Ya, menyimpan tenaga ke saat akhir perlawanan menjadi seperti apa Coach kata. Saya takkan apa buat tanpa pasukan saya. Ah, terima kasih, Coach. Bukan awak. Beri, Coach. Apa maksud semuanya ni? Kamu semua terlampau sibuk menjadi bintang aksi untuk dengar saya. Jadi saya fikir aksi yang sebenar akan bawa kamu balik ke realiti. Jadi perompak itu adalah... Semuanya pelakon yang bekerja untuk saya. Betul, El Mata Double. Coach yang tawar aku kerja ni. Takkan nak tolak tawaran tu? Oh, nanti tunggu kejap. Habis istana kat padang pasir tu pula, mesti kau tak buat tu juga kan? Sebenarnya, ia memang ada di situ. Kami terpaksa berehat dari penggambaran Sandstorm 2. Ya, kamu pun sama, Rufus. Maksudnya sesat di padang pasir, kena colik dan terkunci dalam penjara bawah tanah. Semuanya pasal nak bagi kami pengajaran je. Tapi kan... Itulah namanya dunia hiburan, Chase.